Jadi untuk sekarang kami sedang melakukan aksi mogok makan di depan ATR BPN. Tuntutannya yang pertama pasti usai tragedi terakhir kemarin penangkapan 3 warga, kami berharap 3 warga tersebut segera dibebaskan. Terus yang kedua, akar dari masalah ini konflik agraria. Jadi ATR BPN dan juga instansi-instansi yang ada di sini untuk turun tangan dan juga untuk menyelesaikan konflik yang ada di Pakel. Itu catatan pemanggilan warga mulai awal reclaiming, yaitu di tahun 2018, kurang lebih sudah ada 13 warga yang mendapatkan surat panggilan dari Polres dan juga Polda Jawa Timur, yang 5 diantaranya itu sudah ditetapkan jadi tersangka, yang ketiga ini yang terakhir ini, Pak Mulyadi, Pak Untung, dan juga Pak Suwarno. Ya, kami sebagai pemuda lah ya yang ada di sana, kami sangat berharap betul hak-hak warga, apalagi itu perjuangan dan nenek moyang kami itu, tanah itu kembali kepada kami. Karena memang ketika kita melihat sejarah, HGU gitu memang nggak ada di desa kami gitu. Jadi, kenapa kami sangat berharap besar hak warga Pakel ini dikembalikan, karena memang itu adalah sumber penghasilan ataupun orang tua kita bertahan hidup dari tanah tersebut.